Halo pemirsa Divya Unpad TV, balik lagi di program Captures. Kali ini kamu udah pasti tahu dong kita ada di mana? Ya, benar banget. Kita ada di Rektorat Kampus Unpad Jatinangor, Sumedang. Siapa sih yang nggak tahu tempat ikonik yang satu ini? Tapi emang kita bisa liburan senang-senang di sini? Eits, jangan salah. Kali ini kita mau ajak kamu jalan-jalan di sini. Minimal nggak cuma sekedar foto-foto dari depan gedung ini ya. Nah, pemirsa tahu nggak sih apa bentuk dari gedung ini? Koloseum? Stadion? Ya, sekilas memang gedung ini mirip seperti yang sudah disebutkan sih. Tapi, tahukah kamu kalau gedung yang dibangun pada 2012 ini mengambil tema konsep Lembur Awi atau Kampung Bambu, serta mengadaptasi prinsip bentuk arsitektur Sunda yaitu rumah panggung? Pemirsa, kali ini di Captures ada Jessica dan juga Alia yang bakal nemenin kalian untuk menjelajahi dan mengelilingi isi rektorat nih. Kira-kira ada apa aja sih di sini? Daripada lama-lama, yuk kita masuk. Seperti yang kita tahu, kalau gedung ini berfungsi sebagai Rektorat Universitas Pajajaran. Tapi di sini juga terdapat kantor-kantor yang digunakan oleh Senat Akademik, Kepala Kantor di Lingkungan Unpad, serta Unit Pelayanan bagi Mahasiswa. Gedung ini memiliki 4 lantai serta memiliki taman di area gedung serta balai untuk pertemuan. Nah, buat kamu yang pengen tahu soal sejarah Unpad dari masa ke masa, yuk mending ikut telusuri selasar Balai Sawala yang ada di dalam Rektorat Kampus Unpad Jatinangor. Di sini kamu akan tahu sejarah pembangunan gedung ini, makna logo Unpad, sejarah rektor dari masa ke masa, hingga perkembangan kampus tercinta kita ini. Sekarang kita akan ajak kalian untuk mengunjungi salah satu gedung yang ada di dalam rektorat nih. Nah, namanya itu Teater Pengetahuan Unpad. Ada apa aja sih di sini? Yuk ikut. Nah, ini dia ruang Teater Pengetahuan. Ruang ini digunakan untuk menunjang kegiatan akademis para sivitas akademika Unpad. Seperti yang dapat pemirsa lihat sekarang, sedang ada kegiatan dari para mahasiswa FKG Unpad. Konsep teater berbasis digital ini merupakan hasil kolaborasi Unpad dengan mitra untuk mendiseminasikan hasil karya ilmiah secara populer dengan kemasan yang menarik. Tempat ini juga pernah dijadikan sebagai ensiklopedia kegiatan PIMNAS dan pameran The Art and Beauty of Universitas Pajajaran Pollinator. Pokoknya banyak kegiatan lainnya yang biasa diadakan di sini. Jangan kemana-mana ya pemirsa, habis ini kita bakalan ajakin kamu ke tempat lainnya di Rektorat Unpad ini ya. Pemirsa, siapa di antara kamu yang lagi sering bolak-balik ke Unit Layanan Terpadu Unpad? Nah, buat kamu yang belum tahu, ULT atau Unit Layanan Terpadu ini bisa bantuin kamu terkait soal informasi, pembuatan surat, atau apapun yang berhubungan dengan layanan akademik.
Nah, biar nggak jenuh atau mau santai-santai, kamu bisa ke sebelahnya ya. Ya, ini adalah coffee shopnya Unpad atau yang biasa kita sebut Mahatma Coffee. Panas-panas siang hari terik gini, enaknya kita cobain berbagai macam es kopi yang ada di sini. Tapi tenang, ada kok menu non-kopi buat kamu yang gak ramah kopi. Di sini juga ada tempat duduk untuk bersantai sambil menikmati nikmatnya es kopi di siang hari ini. Jadi kalau kamu haus, capek, butuh kesegaran, pas lagi di rektorat, kamu bisa cus melipir ke Mahatma Coffee. Nah, habis ini kita mau ajak lagi kamu ke satu tempat yang ada di dalam rektorat. Jadi, jangan kemana-mana ya pemirsa. Pemirsa, siapa bilang di dalam rektorat ini cuma bisa ngopi? Di sini juga kita bisa shopping loh. Nah, di sini nih tempatnya. Namanya adalah Shop Up Unpad. Pasti kalian semua nggak ngira kan kalau di sini ada tempat belanja oleh-oleh khas Unpad. Shop Up Unpad merupakan official merchandise store-nya Unpad loh. Di sini kamu bisa menemukan pakaian, tumbler, topi, handuk, bahkan sampai stikernya loh. Buat kamu yang mau jalan-jalan ke luar negeri dan mau bawa pernak-pernik khas Unpad, ya di sini tempatnya. Gak lengkap juga deh rasanya kalau sudah sampai sini kamu gak belanja. Rugi dong. Nah, pas masuk rektorat, kalian tinggal masuk terus belok kanan. Sampai deh di store Shop Up Unpad. Nah, tunggu apa lagi? Sekarang banget kalian bisa langsung mengunjungi Shop Up Unpad dan belanja sepuasnya. Sebelum kita udahin acara ini, gak lengkap kalau kita gak foto-foto heboh di spot satu ini. Jajaran bendera Unpad dan fakultas yang ada di Unpad. 1, 2, 3, cheers! Itu dia sedikit tempat ide jalan-jalan yang bisa kamu lakukan di Rektorat Unpad. Mulai dari belajar sejarah, memperluas pengetahuan, konsultasi layanan kampus, ngopi, bahkan sampai belanja, bisa kamu lakukan di gedung Rektorat Unpad. Jangan ragu untuk masuk ke sini ya pemirsa. Sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita. Saksikan terus program Captures dan program menarik lainnya hanya di Divya Unpad TV. Dadah!